Siang guys. Di Eksa ada beberapa persilangan. Ini masih persilangan sapi di Sumatera Utara. Ini kita lihat persilangan dari berbagai bangsa ini. Seperti ini contoh. Ini persilangan dengan Sumatera. Ini dengan motif ini. Hasil buatan. Nah, di sini juga ada hasil persilangan dengan Belgian Blue. Nah, tapi seperti ini, yang putih ini. Ini Belgian Blue dengan Malangromo. Nah, kita lihat itu, ada perkembangan dari segi postur tubuhnya, ini lebih berotot. Nah, terus yang ini, Belgian Blue dengan Limousin. Nah, bisa dilihat itu, perbedaannya mencolok ya. Ya, persilangan Belgian Blue dengan Limousin. Dibanding dengan Limousin yang berikutnya ini Limousin Burni. Ini pasang emosin, ini persilangan dengan Belgian Blue, kita lihat. Turun banyak turun, biar gak masuk ke sini ya. Ini dua-dua ini, yang hitam ini. Persilangan Belgian Blue dengan emosin, yang putih dengan perangkat awal. Ya, sebetulnya kita lagi kumpulkan. Perangkat mana ini kan namanya, Pak? Kena sapi aja. Kena sapi dia serdang ya. Sudah banyak kasih persilangan dengan Belgian Blue nih. Ada berapa ekor juga tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 sana. Di sana belum, Pak. Lagi masih banyak. Sana ada berapa, Pak? Di sana ada. Di sini 17. Di sini total 17 hasil persilangan Belgian Blue melalui inseminasi buatan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di sini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.